Kepala Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat ditemui di gedung Divhumas Polri menjelaskan tentang perkembangan situasi kelanjutan pasca kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat beberapa waktu lalu. Dan yang terpenting kehadiran anggota di sana adalah memastikan situasi dan menjamin situasi betul-betul berjalan dengan aman. Kemudian untuk di wilayah Sorong, memang masih ada kegiatan masyarakat di satu titik, masa kurang lebih sekitar 500 orang. Nah, saat ini juga masih dalam proses negosiasi dan komunikasi secara intens antara aparat keamanan, baik TNI, Polri, dan seluruh tokoh masyarakat yang di sana. Yang jelas, apa yang menjadi aspirasinya, teman-teman mahasiswa maupun masyarakat di Sorong juga akan diterima, ditampung dan akan diserahkan nanti ke pemerintah pusat ya. Situasi juga di Sorong boleh dikatakan satu juga sudah cukup membaik, kondusif. Aktivitas kegiatan masyarakat juga sudah mulai berjalan dengan seperti biasa. Untuk bandara, baik bandara Sorong maupun bandara Manokwari juga mulai tadi pagi sudah bisa dioperasionalkan ya. Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.